Selamat datang di channel saya kembali. Nah, bagi Anda yang sudah bersabar menantikan video update Manggarai, saya ucapkan terima kasih. Pokoknya itu kalau kalian mau sabar aja, pasti nanti akan saya updatekan tentang stasiun Manggarai dan sekitarnya. Ini cuma perkara waktu sih teman-teman. Kita akan kembali jalan-jalan virtual, kita akan melihat sampai sejauh mana pembangunan stasiun Manggarai. Setelah sepekan yang lalu saya vakum karena status darurat, kita akan melihat kembali adakah perubahan yang signifikan. Ikuti video saya sampai selesai. Oh, jadi seperti ini toh untuk progres pemasangan box girder. Ini nanti untuk jalur layang ke AJJ. Ntar kita hitung aja deh dari platform atas. Ada berapa nih girder yang nambah? Ini semenjak adanya penutupan passenger crossing yang di sebelah selatan ini, jadi pandangan kita di sini sangat terbatas. Nah, ini nih untuk PCI-PCI girder untuk jalur layang udah dipasang, dan di sana box girder. Masang kayak gini kan ternyata cepet ya. Oh ya, untuk lantai jalur layangnya juga sudah dicor teman-teman. Inilah namanya kombinasi antara box girder untuk peron, PCI girder untuk jalur layang, dan di atasnya PCI girder itu dicor in situ. Ini nanti rencananya saya mau kolaborasi sama temen, kira-kira siapa. Kita jalan dulu sambil lihat-lihat. Nanti untuk jalur satu yang baru ada di sini. Ini semoga saya nggak ketemu yang aneh-aneh di stasiun Manggarai. Taram. Nah, ini nih. Baru juga saya omongin 2 pekan yang lalu kok nggak ada pegangan tangganya. Ini sudah diberi pegangan tangan. Jadi kita nggak mungkin bisa nyindir sama tembok semi permanen ini lagi. Jadi lebih aman kalau pegangan sama ini. Tadi waktu saya tap in itu lihat kereta jarak jauh sudah melintas di jalur satu temporer untuk dari arah Matraman, berarti udah nggak ada penutupan jalur dong di sini.
dengan barang bawaan Anda, khususnya barang bawaan yang tersimpan di atas rak bagasi dan untuk handphone, selalu diperhatikan agar tidak tertinggal, tertukar, ditukar ataupun berpindah tangan. Kehilangan barang bawaan menjadi tanggung jawab pelanggan. Dan kami juga menghimbau untuk selalu memberikan tempat duduk prioritas kepada lansia, ibu hamil, ibu dengan balita, dan penyandang disabilitas. Atas perhatian dan kerjasama. Berpapasan dengan Bapak Randek tapi telah terekam. Dilanjutkan kembali. Kemungkinan itu mau dibangun jalur yang lain, tapi ke arah mana? Itu buat baduk. Baduk berarti ya? Iya. Untuk pasiran sih biasanya. Pasiran atau untuk pakai stadion? Ya ini berarti balik ke Bogor ini ya. Bisa jadi. Jadi feeder dong. Siapa yang tujuan Manggarai enggak selamanya itu kan. Full dip. Stasiun Manggarai. Manggarai Station. Ya, yang perjalanannya sampai stasiun Manggarai hanya sampai stasiun Manggarai. Paling beratnya sebaliknya stasiun eskalatornya masih diperbaiki, masih lagi tantrum berarti ya, eskalatornya lagi tantrum, bahkan tantrum trewel. Kita akan melihat apa box girder-nya itu nanti lebih jelasnya di konkurs jalur 1. Kalau dari sini kurang terlihat jelas karena lantai box girder-nya yang atas itu kan udah dicor. Tapi di sebelah sana iya, kurang simetris. Terakhir sih saya lihat di situ girder-nya ada 7, sekarang ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kalau nggak salah hitung yang di peron sana itu ada 13 girder, yang di sini nggak kelihatan. Peron mana 13? Bukan peron 13, peron yang situ girdernya ada 13. Ini. Coba kamu hitung yang itu tuh. Ya lagi ada orang-orang itu loh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aduh, 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Kalau nggak salah hitung 13 sih. Iya, 13 sih. Aku iya kan? Ngeliat dari bawahnya nih, kan kelihatan nih garis-garis. Iya, aku juga lihat dari situ. Jadi dari 7 ke 13 nambahnya 6 girder ya.
Ini pun berjeda 2 minggu. Nah, ini kita lihat ada area yang ditutup oleh kaca. Inikah nanti konkurs untuk kereta jarak jauh? Di sini masih kosongan. Di situ tangga manualnya kan udah di keramik atau dipasangin granit. Granit. Emang ini katanya pakai granit. Kata orang sih gitu, pakai granit. Katanya. Kayaknya enggak deh. Serius. Enggak sih itu. Jangan belok kiri. Kalau belok kiri nanti ada yang GR. Kita mah udah pinter ya, udah tahu kita akan belok kanan. Tapi kita sengaja ngerjain petugas. Dengan belok kiri kita malah ditegur. Ini ntar buat peron atau gimana nih? Ini kan nanti jalur satu. Kayaknya peronnya cukup dari sini aja sih. Nggak akan ada peron dari sini. Berarti ntar ini peron pulau? Atau enggak? Menurut saya nggak ada peron lagi di situ, cukup di sini sih. Berarti ini buat apa? Itu buat lobby. Jalur satunya ntar di mana? Di sini? Ya ini jalur satu. Berarti cuma ada 8 jalur dong di bawah? 1, ya, 3, 4. Di bawah 8. Tapi yang jalur ke depo nggak dihitung loh. Nah, jadi, tadi yang kau bilang ini nggak simetris ya itu? Ya, sebenarnya itu emang dibuat kayak gitu, apa ntar digeser gitu? Entahlah. Kita kalau mau memprediksi dari sekarang masih terlalu dini. Kita lihat lagi seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan, nanti akan ketahuan apakah masang girdernya itu benar-benar presisi atau enggak, kan akan ketahuan lagi minggu depan. Kalau sekarang dilihat belum dari sini nih. Belum terlalu ketahuan. Dilihat dari sini nih. Nyambung. Nyambung kok. Cuma kan ini betonnya kan beda, ada yang PCI girder, ada yang box girder. Jenisnya aja yang beda. Masih bisa lewat nggak sih? Masih ya? Bisa. Yang gang kecil ini. Cuma jalannya buntu, jadi saya nggak mau lewat situ lagi. Gang Manggarai. Lorong waktu. Labirin. Baik. Saya rasa untuk update Manggarai saya cukup sampai di sini aja. Dan kita nggak dapat 1 rupiah. Ya. Karena kita keluar di Bogor. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.